Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting semalam di Rising Star Indonesia Dangdut bersama Judika dan semuanya. Tapi di sini Mimin akan memperlihatkan status terbaru nih dari Ivan Gunawan yang sedang memeluk erat Ayu Ting Ting. Di sini Ivan Gunawan menuliskan, perayaan 10 kilo turun berat badan, bolehlah ya foto bareng Mbak Ayu Ting Ting di Rising Star Indonesia Dangdut. Wah, cocok banget ya baju Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting hitam putih. Malam hari ini Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan ada di Rising Star Indonesia Dangdut. Dan malam hari ini pula Ivan terlihat begitu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di sini Ivan terlihat lebih kurus ya. Semangat turun 10 kilo. Wah, mantap, luar biasa untuk Ivan Gunawan. Beliau membuktikan kesungguhannya bahwa dalam 3 bulan akan turun sebanyak 30 kilo. Luar biasa perjuangan yang sungguh super luar biasa. Semangat untuk Ivan Gunawan dan semangat untuk olahraganya. Semoga sehat selalu dan semoga apa yang dicita-citakan dapat dikabulkan. Dari It's28, nungguin mereka di pelaminan. Kemudian juga dari Karlina Karin, semangat 10 kilo lagi biar bisa nikah sama Kak Ayu. Kemudian juga dari sahabat kita Mayriza Diana, boleh mudah-mudahan turun 20 kilo nikah sama Kak Ayu, amin. Dari Taufik, boleh banget dong Mutiara Khaira, ayo segera dihalalin. Kemudian juga dari Ara, bolehlah mas, masa enggak boleh. Yeay, foto baru, love you Ivan Gunawan. Apa sih yang enggak buat kamu, Kak Ivan Gunawan dari Kania M14. Terima kasih para sahabat atas doanya. Dari Ai, mantap super mega bintang. Semangat dietnya Bapak Ivan Gunawan, semoga sehat dan berhasil. Love you Kak Ivan Gunawan dari Ima9892. Dari Dara Putri 863, senang banget kalau sudah lihat kalian berdua sehat dan bahagia selalu ya. Sayang kalian pakai banget, tulis Fanny Nawan di akun Instagram pribadinya. Malam hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat rapi ya, dengan pakaian yang tertutup nih, celana panjang berwarna hitam putih dan rambut dikepang, luar biasa cantik banget. Dari Official MNC TV, kangen. Di sini Ayu Ting Ting sedang menyanyikan lagu Kangen bersama Danang. Dan di sini juga Ayu Ting Ting sedang mendendangkan sedikit lagu miliknya Judika. Siapa yang ingat-ingat Ayu Ting Ting? Dan di sini Ayu Ting Ting mengajak kita semua untuk ikutan cover dance ala Ayu Ting Ting. Dari Angkasa Bali 20, welcome to dance cover ala Ayu Ting Ting. Siapa yang mau ikutan biar badan ramping daripada mikirin hal yang kurang penting, mending ikutan dance cover ala Ayu Ting Ting. Dari Rising Star Indonesia Dangdut, bagi sahabat semua yang ingin ikutan, welcome to dance cover ala Ayu Ting Ting. Cover dance ala Ayu Ting Ting pokoknya luar biasa. Semua tiktokan yang didendangkan oleh Ayu Ting Ting luar biasa, pernah trending dan selalu diikuti oleh para penggemar dimanapun berada. Sehat selalu untuk Ayu, sukses dengan semua pekerjaannya. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik pemirsa, dengan rambut kepang yang menambah keayuan yang ada di wajah Ayu Ting Ting. Rising Star Indonesia Dangdut, terima kasih sudah nonton Rising Star Indonesia Dangdut. Minggu depan ketemu lagi ya di babak Super Stage. Terima kasih Rising Star Indonesia Dangdut telah menghadirkan Ayu Ting Ting di tengah-tengah orang-orang hebat. Dan di sini dari Angkasa Bali 20, selamat pagi kesayangan.
dari Ayla Najwa juga memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sini ada salah satu fans dari Ayu Ting Ting yang memberikan semangat untuk Ayu dan keluarga. Karena di sini Ayu Ting Ting katanya sangat baik, humble dan juga penyayang. Dan di sini mbaknya memberikan semangat kepada Ayu, semoga semua masalah segera berlalu dan yakin bahwa Ayu adalah orang baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Januari 2017, padahal di acara tersebut artis yang aku idolain malah gak mau foto, tapi justru Ayu Ting Ting tuh welcome banget mau foto. Anyway, ini aku yang foto ini ya, karena aku nervous kalau foto sama artis. Saat ini ada masalah yang menimpa Ayu Ting Ting. Tetap semangat Ayu Ting Ting, kamu orang baik, kamu orangnya ramah. Dan menurut saya kamu wajar kok kamu membela anak kamu. Dan buat netizen yang berkomentar, jangan jadi artis kalau gak mau dibully. Mohon maaf, artis itu juga manusia, mereka punya perasaan sama seperti kita. Pertama kali bisa ngobrol langsung sama Ayu Ting Ting di bulan Januari 2017, padahal di acara tersebut artis yang aku idolain malah gak mau foto, tapi justru Ayu Ting Ting tuh welcome banget mau foto. Anyway, ini aku yang foto ini ya, karena aku nervous kalau foto sama artis. Saat ini ada masalah yang menimpa Ayu Ting Ting. Tetap semangat Ayu Ting Ting, kamu orang baik, kamu orangnya ramah. Dan menurut saya kamu wajar kok kamu membela anak kamu. Dan buat netizen yang berkomentar, jangan jadi artis kalau gak mau dibully. Mohon maaf, artis itu juga manusia, mereka punya perasaan sama seperti kita. Pertama kali bisa ngomong